Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Hasna. Hari ini, Cikgu akan mengajar murid-murid semua mengenai menulis perkataan yang diimlakkan. Sebelum itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mendengar peribahasa yang diimlak oleh guru. Yang kedua, menulis maksud peribahasa yang telah diimlak. Maksud imlak di sini ialah perbuatan menyebut perkataan supaya ditulis oleh orang lain. Baiklah murid-murid, dengar dengan teliti dan tulis peribahasa yang cikgu imlakkan ini. Peribahasa yang pertama, bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing. Yang kedua, bagai bulan jatuh ke riba. Bagai bulan jatuh ke riba. Yang ketiga, bagai dihiris sembilu. Bagai dihiris sembilu. Peribahasa yang keempat pula, bagai kacang lupakan kulit. Bagai kacang lupakan kulit. Yang kelima, bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh. Dan yang keenam, iaitu peribahasa yang terakhir, bagai tikus jatuh ke beras. Bagai tikus jatuh ke beras. Tugasan kedua pula, setelah murid-murid menulis peribahasa yang diimlakkan tadi, murid-murid dikehendaki mencari maksud peribahasa tersebut. Murid-murid boleh menggunakan kamus peribahasa atau mencari maksud di internet. Tulis latihan seperti di dalam video ini atau gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini. Baiklah, cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan selamat membuat latihan dengan baik. Sekian, terima kasih.